Lini kelayan kekuatan magnitudo 4,8 Rajang Bandung Raya Poe Rebo 18 September 2024. Eta musibah lini teh ngablokarkeun sawatara imah warga utamana di Kabupaten Bandung raruksak. Pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana ngaprikeun tim reaksi cepat di tempat, di antaranana nyorang ka Citur nyalametkeun warga anu jaradi korban. Lini anu kekuatan magnitudo 4,8 Narajang Bandung Raya Poe Rebo 18 September 2024 jam 8.40 menit anu museur di 7.18 lintang selatan LS serta 107.67 bujur timur BT sajero 10 km. Eta lini teh ngabalukarkeun sajumlah imah warga di Kabupaten Bandung raruksak. Dirasakan cukup luas oleh masyarakat Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Garut, dan sekitarnya. Hasil asesmen sementara dan laporan visual yang kami terima di BNPB, memang gempa ini mengakibatkan kerusakan rumah masyarakat, ruko, dan beberapa infrastruktur publik, khususnya di Desa Pengalengan, Desa Kertasari Bumi, yang untuk rumah-rumah penduduk kami sudah menerima laporan visual berupa foto dan video. Kemudian ada di Desa Ciberem dan Cihauk untuk kerusakan beberapa fasilitas publik. Tim reaksi cepat BNPB ngaliwatan BPBD Jawa Barat turta Kabupaten Bandung dikeprikeun keur nyorang kaji cepat monitoring tepi ka nyalametkeun warga anu jadi korban. Budi Hartati, Bandung.